Sesuai dengan konsep keluarga Malaysia yang menekankan nilai keterangkuman, yakni menjadi prinsip keadilan sebagai teras pengukuhan keluarga. Lebih banyak ruang dan peluang perlu diberikan untuk memastikan OKU terlibat di dalam agenda pembangunan negara. Pelbagai cabaran pastinya bakal dihadapi, dan daripada tekanan ini juga akan menghasilkan peluang kepada kita semua, khususnya keluarga OKU. Kerajaan akan sentiasa membantu dan menyokong agar OKU terus kental, berdaya tahan dan bersifat luntur bagi menyesuaikan diri dengan cara hidup norma baru. Mengucapkan selamat menyambut Hari OKU 2022.